Berikut ini adalah hasil pertandingan BRI Liga 1 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2021 yang mempertemukan Persela Lamongan versus Persipura Jayapura. Berikut ini adalah catatan pertandingannya. Pada lanjutan BRI Liga 1 2021 pekan kedua, Persela Lamongan berhasil mengalahkan Persipura Jayapura dengan skor 1-0. Dari hasil kemenangan 1-0 tersebut membuat Persela Lamongan kini berada di peringkat 7 sementara. Sementara peringkat pertama masih diisi oleh Borneo FC dengan 3 poin. Di peringkat kedua ada Persita Tangerang dengan 3 poin. Di peringkat ketiga ada Bayangkara FC dengan 3 poin. Di peringkat keempat ada Persib Bandung dengan 3 poin. Di peringkat kelima ada PSIS Semarang dengan 3 poin. Di peringkat keenam ada Bali United dengan 3 poin. Dan di peringkat tujuh ada Persela Lamongan dengan 3 poin. Di peringkat kedelapan ada Arema FC dengan 1 poin. Di peringkat kesembilan ada Persija Jakarta dengan 1 poin. Di peringkat kesepuluh ada PSM Makassar dengan 1 poin. Jadwal pertandingan berikutnya pada 10 September 2021 pukul 18.15 waktu Indonesia bagian Barat akan mempertemukan Persik Kediri berhadapan dengan Borneo FC. Bagi kamu yang ingin menyaksikan laga ini, silakan mengunjungi langsung live streamingnya di video.com maupun siaran langsung di Indosiar. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan jangan lupa like, subscribe dan aktifkan notifikasinya agar channel ini semakin berkembang dan akan terus update seputar Liga 1 2021. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.